Pemirsa, Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita 1 TV, saya Carlos Michael. Jemaah Haji Indonesia yang menjadi korban tragedi Mina bertambah menjadi 41 orang. Menurut Kepala Daerah Kerja Mekah PPIH Arab Saudi Arsyad Hidayat, jumlah ini akan bertambah setelah pihaknya kembali berhasil mengidentifikasi 7 korban lainnya. Ribuan pekerja medis persalinan atau bidan menggelar unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo memenuhi tuntutan mereka untuk diangkat menjadi PNS. Melemahnya rupiah di angka 14.690 terhadap dolar berpengaruh terhadap industri tekstil dan garmen. Ketersediaan bahan baku dalam negeri menjadi solusi agar kedua industri ini tetap bertahan. Dialog Prime Time Talk, solusi atasi polusi. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media Go.